Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Sally C. Dan kali ini akhirnya aku memenuhi permintaan kalian yang gak habis-habis sampai detik ini. Ya ampun, itu permintaan udah dari 2 bulan. Pokoknya dari Indomie ayam geprek ini keluar, aku udah diminta kalian buat review buat mukbang ini. Tapi aku diem aja, karena kenapa? Karena waktu itu nyarinya lumayan susah, dan waktu udah mulai dijual, udah mulai gampang dicarinya tuh kayak aku rasa udah terlalu lama, udah gak hype lagi gitu. Tapi apakah masih hype? Kita lihat dari jumlah views di sini. Kalian buktiin ya kalau emang masih hype. Oke guys, jadi gak usah lama-lama, karena aku udah lapar banget. Ayo kita mulai mukbang Indomie ayam geprek. Dan ini first time banget aku mau nyobain Indomie ayam geprek ini, karena aku pingin bener-bener ngasih kesan pertama ke kalian gitu loh, Cel Lovers. So ya udah, kita langsung makan aja, dan sebelum kita makan kita berdoa dulu. Oke guys, jadi kita mulai makan aja. Ini Indomie udah jadi di depan aku. Sebelumnya minum dulu. Oke. Jadi aku nggak cuma mau makan Indomie ini, tapi di sini juga ada ayam gepuk Pak Gembus yang level 100. Aku tuh ada-ada aja ya. Aku nggak tahu ini sepedes apa, tapi aku udah nekat nambahin ini. Oke, tapi kalau misalnya nggak kuat, ayam gepuknya nggak usah dihabisin, nggak apa-apa ya. Tapi aku pasti harus kuat. Aku pasti bisa. Oke deh, sekarang sebelum kita mulai, aku minta tolong kalian dulu. Bagi yang baru bergabung dan belum subscribe, subscribe dulu di sini, tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya juga, biar kalau misalnya aku ada upload video terbaru, kalian tahu, bisa first like, first comment, dan yang lainnya. Oke deh guys, mari kita makan. Jadi waktu aku masak tadi, Indomie ayam geprek ini ada 3 bumbu, 3 jenis bumbu, 2 jenis bumbu dan 1 topping. Nah, toppingnya tuh yang ini, yang kremes-kremesannya, cabai kering dan daun bawang. Lalu, untuk bumbunya ada bumbu yang cair sama bubuk. Nah, yang bubuk itu seperti biasa, kayak Indomie biasa, tapi ada warna ijo-ijonya gitu, kayak sayuran. Terus, kalau yang bumbu cairnya itu minyak, tapi sepertinya itu minyak cabai, soalnya banyak biji-biji cabai. Itu mengerikan banget, dan aku waktu nyium itu aromanya rada mirip bumbunya pop mie pedes, pop mie geledek yang goreng gitu guys. Oke, kita makan dulu. Gimana ya, wow, sepertinya ini Indomie yang paling pedes ya menurut aku. Mungkin bener gak sih? Coba komen di bawah ya. Enak banget. By the way, ini mie-nya aku masak 3 ya guys. Udah lapar, maklumin. Nah, itu benar. Rasanya ada pop mie geledek. Kalau kalian udah pernah nyobain ya, kayaknya kalian sih bisa lebih cepat daripada aku ya nyobain Indomie ini, soalnya aku udah telat banget gitu loh guys makan ininya. Dan ini pedesnya pedes cabe sih. Bener sih, tadi kayaknya minyaknya tuh minyak cabe. Enak sih, aku suka banget. Pedesnya tuh lebih pedes daripada Indomie yang pedes. Rasa pedas itu cuma lebih enak. Pedesnya tuh masih bisa dinikmatin gitu. Enak.
kayaknya ini bakal jadi Indomie favorit aku selain yang original deh. Soalnya jujur Indomie goreng itu aku paling suka yang original. Walaupun banyak varian lainnya. Pedas. Tapi aku tetap balik-baliknya ke original lagi gitu, guys. Ini aku sambil makan sama ayam gepuknya. Ini kayaknya dagingnya aku suwir-suwir aja biar gampang. Wow, mengerikan banget ini. Ah, cabai semua. Oke, aku campur. Wow. Kuat nggak ya kayak gini? Oke, kita cobain ya. Bakal cocok atau enggak kalau dicampur sama ayam gepuk. Cocok banget, enak banget. Pedes banget. Ada-ada aja deh aku nyampur-nyampur gini. Cuma enak. Kalau kalian yang kuat pedes, Indomie geprek ini bisa dicampur sama sambel. Itu cocok, rasanya cocok. Kalau misalnya Samyang kan rasanya emang Korea banget kan. Kayaknya emang gak cocok kalau dicampur sama ayam geprek atau sambel gitu, kayaknya gak cocok. Kalau ini cocok. Minum dulu. Pedes. Yalah, aku pakai campur-campur segala ya. By the way, aku lagi pakai jepit, lucu banget kan? Kalau kalian mau kembaran sama aku jual, guys, di Selice Prilove di sini. Kalian cek aja, banyak banget koleksi lainnya, lucu-lucu banget, murah-murah banget. So, kunjungin Instagramnya di situ dan kita bisa kembaran, ya kan? Gemes banget. Bagi kalian yang belum nonton video Ghost Pepper aku, kalian harus banget nonton. Itu adalah mie terpedes di dunia yang menurut aku sangat-sangat ekstrim pedesnya. Itu sekali suapan tuh udah kayak gila banget. Dan aku dibikin nangis, super nangis. Karena aku jarang kepedesan sampai sebegitunya reaksinya. Jadi kalian tonton aja. Dan banyak banget yang nanyain aku beli di mana.
Jadi gila. Jadi aku beli tuh online. Cuma sekarang udah susah banget dicarinya, susah banget. Kayak hampir nggak ada gitu di online. Dan aku belinya udah agak lama sih, sekitar sebulanan yang lalu. Ini apa nih? Oh, batang cabe dari Gembus. Aduh gila. Malah dong. Tinggal dikit lagi, guys. Ya ampun, rakus banget aku. Oh, gila, merah banget. Lihat deh. Nggak sanggup sih cabai-cabainya ini, aku sisihin, masih banyak. Ini sebenarnya Indomie-nya level pedesnya dari 1 sampai 10 aku nilai masih 7 atau 6,5. 7 lah ya, 7. Cuma karena ditambah cabe dan sambal dari ayam gepuk, wah itu jadi gila banget sih. Oke, dikit lagi. Habis. Thank you.
Okay, guys. Pedas. Tapi kalau untuk Indomie gorengnya menurut aku enak banget. Pedasnya pas dan ya emang menurut aku ini adalah Indomie goreng yang paling pedas di antara varian Indomie goreng yang lain. Tapi kalau ada yang lebih pedas lagi, Indomie goreng please komen di bawah biar aku tahu juga. Dan kalau kalian mau nyoba kayak aku rekomendasiin tapi jangan level 100 juga gembus ya. Ya paling kalian bikin sambal bawang sendiri terus kalian campurin tuh masih enak banget. Kalau menurut kalian ini kurang pedes, hati-hati tapi. Dan thank you so much for watching everyone. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Comment juga di bawah aku harus bikin video apa lagi berikutnya. Thank you, Chalopers. Bye, I'll see you on the next video.